Hai guys, kembali lagi. Hari ini semangat banget. Kita akan kembali lagi main sembunyi-sembunyian. Ini adalah permainan yang paling banyak di request oleh kalian. Jadi kalian harus nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe channel ini teman-teman ya. Buat kalian yang mau kembaran, aku punya baju YDST. Baju YDST ada lagi nih, baju YDST. Dan ini baju YDST. Nah ini belum. Belum disablon. Lagi dicuci kayaknya. Kalau mau kembaran, caranya kalian bisa cek di Instagram @ydst.id atau beli langsung di Tokopedia ataupun Shopee YDST Store. Kalian cek di situ. Oke, teman-teman. Dan hari ini special edition karena kita semua tugasnya akan bersembunyi. Yes. Yang mencari adalah ponakan aku. Kita panggil Marco. Hai. Balik badan. Ada komen. Iya. Nih, ada komen pilihan dari baca namanya siapa? Sano, Bang Yudis mah apa aja kontennya sangat kreatif, semangat bikin kontennya Bang, jempol. Thank you very much yang sudah komen. Nanti kalian kalau tulis komen terbaik di bawah yang gokil, yang seru, yang heboh, yang unik, yang keren ya. Nanti kita bacain di video-video yang berikutnya. Oke? Okay? Hari ini Marco udah siap? Yes! Oh mantap. Marco mau nyari ya. Jadi nanti aturannya seperti ini. Marco akan stay di sini, diam di sini, jangan ngintip ya. Kamu curang, jangan suka ngintip. 5 menit. Tunggu dulu 5 menit, nanti kita semua ingat playernya ada 5. Ada Kak Weda, Kak Luki, Kak Wahyu, ada Yudis, ada... Ini Mr. Bandit. Oke? Ada 5 orang yang akan hiding. Marco tunggu di sini 5 menit. Ya, kita akan cari spot untuk hiding. Nggak keluar villa, oke? Oke. Nggak keluar villa, terus nanti kalau udah 5 menit, Marco mulai cari semuanya. Waktunya 30 menit untuk mencari. Ya, cari Kak Luki aja ya. Marco. Nggak ada. Nggak ada. Nanti. Bentar, ada yang ngebut duluan. Dor. Nanti kalau 30 menit selesai nggak selesai, kita kumpul semua di sini. Ya. Oke? Okay. Okay? Ya. Siapa yang nggak ketemu berarti dia menang. Kalau ketemu semua berarti Marco yang menang. Oke. Okay. Kita mulai. Okay. Kamera ready semuanya? Ready. Belum. Kita ready. Oke, yang mana nih ya? Yang ini. Ah, ini lama ya, nih, yang 13 aja ya? Ya, 13. iPhone 13. Oh, ada. Iya. Yeah. Belum ngambil di toko. Oke, kalau gitu sekarang saatnya kita sembunyi. Kita kemana ini? Kemana? Waduh, aku bingung sembunyi di mana. Aku jaga Marco di sini nih, 5 menit ya. Ke sana. Biarin kabur. Oke, gimana? Aku kayaknya tahu. Kerjain. Kerjain anak kecil nih, bener nih. Sepertinya aku tahu aku harus sembunyi di mana, guys. Kita di challenge main sembunyi-sembunyian, tapi ini beda, guys. Ini pertama kali Marco yang disuruh. Oh, ini kok gelap? Nah, ini terang. Sekarang si Marco yang nyari. Weda, Kak Wahyu naik. Ya, Marco, Kak Luki di atas ya. Gimana Marco, udah hunting tadi villanya? Sudah. Jadi tahu ya kira-kira mereka sembunyinya di mana? Belum tahu. Nanti cari ya Marco ya. Sembunyian, tapi ini kayaknya kasihan Marco kalau kita sembunyi di pinggir-pinggir villa gitu ya, Weda. Ya. Ini adalah the exact same spot dimana aku kemarin sembunyi di sini sama Sarah tapi nggak ketahuan, guys. Masih lama ini Marco, jangan ngintip. Keburu Marco tidur. Jangan tidurlah Marco. Ini aja. Kelihatan. Sini nggak kelihatan? Ya sini kelihatan ya. Kelihatan lah. Ayo kita cari persembunyian. kelihatan kok. Kok gelap, guys? Masa sembunyi di sini lagi? Wah, ada kulkas. Nggak bisa. Sini. Wah, rusak gimana? Tempat ini tuh masuk lewat toilet. 3 menit lagi, bro. 3 menit lagi! Guys, aku gelap. Mana aku sembunyi ya? Aku takut nih aku mau sembunyi di sana, tapi aku nggak tahu gimana caranya. Udah aku coba aja guys ya. Ah, kira-kira bisa nggak ya? Kenapa? Ah, gelap cuy. Bisa. Aku takut patah ini pak. 2 menit lagi Marco. Sudah dengar ya? Ada satu yang di sini. 2 menit lagi nih. Ini bisa dibuka kan? Hah? Bisa. Tapi pas kamu buka, kamu keluar.
kamu udah gak bisa hidup di dunia ini. Jatuh. Kalau ini langsung kaca. Iya. Pecah. Tapi ada kalau mau di sini. Wah, ini gak bisa dibuka, guys. Wah, dikunci ini, guys. Ini dikunci, guys. Tuh. Tuh. Ini kita udah di lantai 2. Wah, bajuku. Oh, sudah. Dah, ayo, Marco. Tadi cari. Sudah dengar. Gak ada. Yang gede aja. Gak ada. Cari siapa-siapa. Marco mulai cari. Ini, ya, ya. Serius, serius. Mana kamera kamu? Duduk di sini aja. Di bawah terlalu ekstrim, bahaya. Ah, di sini aja dah. Nah, sini. Marco kayaknya sudah tahu di mana. Di mana? Di dalam kamar. Coba dulu cari dulu di kamar. Dalam sini. Small and they are big, so if I was hiding, it's easy. Nih guys, aku kasih lihat ya. Ini kalau di sini, Marco datang bisa lihat dari sela-sela jendela ini. Kalau nanti ada Marco, kita langsung diem guys. Kita tutup, kita tutup. Lalu ini kita tutup juga. Kalau ini kita tutup. Aduh, nah ini. Kita masuk sini. Ya. Sembunyi di sini lagi. Soalnya bingung gak ada tempat sembunyian lagi. Ya udah, enggak apa-apa. It's locked. So one clue is if it's locked, it's they are not in there. If you look that is missing somebody might be there. No. Wee. It's so fun, but I need to go back home finding them. Okay, sekarang jam 4:15 sore ini. Ya, 30 menit berarti sampai jam 4:45. Kalau Marco nggak bisa nemuin juga, kita keluar, guys. Guys, aku lupa, guys. Ini nggak bisa dibuka, guys. Gimana caranya buka, guys? Wah, tolong, woi, tolong, buka. Mau gak mau harus ditemuin ini. Gak pulang aku guys. Hei. Wah, gak bisa dibuka dari luar. Ada yang datang lagi. Classic hiding. Oh, I found him. Wah. I found him. Ada Marco guys. I found him. Tolong, gak bisa dibuka. Tolong. Buka, gak bisa dibuka. Gak bisa dibuka. Waduh guys, untung aku diselamatin sama Marco. Wah, aku lupa di sini tuh nggak ada kunci dari luar, Marco. Ah, you find me, Marco. Yes, guys. Wahyu udah ketahuan guys itu. Kayaknya di sebelah sana dah. Di sana. Baru ketahuan satu, cepet banget Wahyu ketahuan dia. Gimana sih nyari tempat persembunyian? Aku dengar suara Wahyu. Wahyu ketangkep nih, aku yakin Wahyu ketangkep. Terus kayak Wahyu diapain gitu dia? Minta tolong, tolong aku nggak bisa keluar, Wahyu tolong aku nggak bisa keluar. Aku dengar suaranya di atas. That's a classic hiding spot. I'm number one? Yes. Really? Yes. Wow.
Hey guys, guys, semut api guys, semut api, semut api, ternyata banyak semut merah di sini. Tempat ini tuh masuk lewat toilet. Barusan Marco lewat, guys, dia gak tahu, guys. Dia gak tahu sama sekali. Aku bisa menang sekarang nih. So, you sit here. Yeah. Excuse me. You look at the closet. Yeah. See? There's somebody up there. Get up! Before I lock the room. Yeah. I found you. So don't try to hide. Wah, yo curang guys, parah dikasih tahu. Padahal dia tadi tuh udah keluar loh, dia udah keluar ya Marco ya. Luki ketahuan ya, Luki ketahuan di atas dia. You should do that all the time. Ya? Yeah? You should do that all the time. Okay. Just one Marco. Tolong guys, turun. Guys tadi tuh aku dia udah sembunyi, udah keluar padahal. Dari tuh pintu udah seneng tuh. Terus ada yang nyolek aku kayaknya kameramen. Terus Wahyu bilang, you sit here, fokus. Ketahuan dong. In the last video, I saw them always going to the roof. No. Hampir aku ketahuan, guys. We found you. Siapa? Genomin siapa aja? Kak Wahyu and Kak Lugi. Wah, hebat. Maybe somebody in here. Nobody. Already very thirsty. Much better. Now we could find them. I didn't check well. Semangat, Marco, semangat. Cari dulu. Where are they? Somebody's here. You want to? No. No. Hello. 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 Tuh aku terjebak di sini. Kok halo dia? Kak Bandit was found. Loh, aku mau kesini lagi. Kenapa kamu kesini lagi? I'm suspicious. Gak ada, Cucu gak ada di sini. Gak ada Marco, gak ada di sana. Tuh guys, banyak semut merahnya di sini guys tuh. Tuh ya kan, bener. Harus hati-hati aku. Cucu! Where could he be hiding? Siapa yang belum ketemu? Cucu. And? Weda. Lama banget nih Marco. Kayaknya dia gak tahu nih, dia belum ketemu lagi kayaknya nih. Gimana sih Dik? Katanya pinter nyari-nyari orang. Katanya badanmu lebih kecil. Kok gak ketemu? Ah adik. Nope. There's poop in there. Juju must be here. Where could he be? Ada suara Marco. Ada suara Marco. Guys, 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 guys. Kayaknya mereka bingung dan nyariin aku. Soalnya ini kayaknya aku aja yang belum ketemu, guys. Udah, tadi udah 2-3 orang yang ketemu. Di atas sudah dicari Marco. Sudahlah. Di mana-mana udah dicari. Sudahlah. Enggak ada. Cari Kak Weda. 16.34 guys, 16.34. Berarti sekitar
34 sekitar sebentar lagi guys, sekitar 11 menitan lagi kita menang nih guys. Cannot see it. Get down. Guys, dia aku ditahu itu. Good job, Marco, good job. Ini kayak aku dikasih tahu dah di mana anak nih. Dia, dia bisa lihat dia. Wah, parah. Woi, tolong, jangan ditinggal. Bye. Eh, tolong. No. Waktu sudah mau habis. 1 menit lagi, guys. 1 menit lagi tersisa, aku akan keluar dan nyatakan diri pemenang, guys. Cucu. Cucu, time is up. Let's go. He's not here. Yeah. Thank you. You late. No. Time is up. No. I win. No. I win. No. I win. Marco udah 3 kali ke situ tapi enggak ketemu-ketemu gimana sih? Ya tahu. Saya menang, guys. Siapa lagi yang belum ketemu? Sudah semuanya. Semuanya ketemu. Ayo kita kumpul dulu. Semuanya udah ketemu. Sudah. Wah, berarti Cucu aja terakhir. Iya. Nah, guys, intinya guys, semua udah ketemu kecuali aku, guys. Yeay. Nanti kita challenge lagi dia di video berikutnya.